Kalau kenal nih, Bang Rizky. Aduh. Aduh, gimana gimana kabar Bang? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Bang. Aduh. Wih, makin keren nih pakai bawa beginian nih. Biasa mantap wilayah. Wih, iya. Jangan bawa jatah preman sini nih. Waduh, bukan begitu Bang nih. Dunia persilatan mobil bekas kira-kira aman nggak nih? Wah, insya Allah aman sih di sini. Aman ya? Aman aman. Masih murah-murah nggak kayak kemarin? Alhamdulillah sih menurut kita sih murah ya. Murah ya? Iya, nggak tahu menurut netizen. Menurut netizen kita nggak tahu. Iya. Yuk kita bahas mobil-mobil bekas yang ada di RK Mobilindo bareng Bang Rizky ya. Kabarnya ada mobil stok baru masuk ya Bang. Ya siap. Kalau gitu kita amanin dulu. Tetap di Palpari Channel. Oke, Bang, abangku. Ya. Iya, langsungnya to the point nih, Bang. Nih alamatnya ada di mana nih, Bang? Alamat kita ada di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok okay. D2 nomor 1011, Batu Ceper, Tangerang. Wah, mantap ya. Langsung main ke sini ya. Janjian dulu boleh, Sherlock boleh. Nomornya berapa? Bang? Nomor kita di 0818-069-02266. Oke. Okay. Tuh. Ada yang test drive. Test drive tuh. Kali aja jadi ya. Kali aja jadi. Nah, ya, teman-teman. Mobilnya menginju nggak layak pakai. Banyak yang beli, ada pembeli. Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Hari ini udah kedua gitu. Iya, makanya sebelum komen, mampir dulu sini silaturahmi ya. Iya, cek langsung ya, teman-teman. Nah. Teliti sebelum membeli. Oke, nomor Bang Rizky ada di pojok kanan atas. And let's go, kita langsung kupas tuntas mobil-mobil yang ada ya, di sini ya. Betul. Jadi kita juga penasaran nih. Kemarin nelpon Bang Dipal ada stok baru nih. Cepetan merapat ke RK mobil lo. Siap. Udah ngejogrok di sini. Kita mulai dari yang ujung sono no, Bang. Ya, mobil enak tuh Bang. Wah, tuh mobil enak banget. Nissan March. Nissan March. Bang. Iya. Nissan March tahun berapa? Ya? Nissan March itu tahun 2011 tipe XS Matic. Tipe XS Matic. XS Matic. Ya. Oke. Pajak hidup nggak? Pajak off ini. Oh, pajak off. Off 4 kali. Oh, off 4 kali ya. Per tahunnya berapa sih estimasi barangkali? 3 juta ya? 3 jutaan ya. Oke, harganya disesuaikan kali ya? Ya, betul. Ah, iya. Abang lepas berapa itu? Kalau ini sih, kita sih pengennya sih 70 net sih kemarin. 70 net. Ya. Oke, 70 net. Pajak off 4 kali ya, teman-teman ya. Bisa dikredit nggak sih mobil kayak gitu? Kalau dia ada bawa leasing sendiri sih, boleh aja kali. Oh, bawa leasing sendiri boleh ya? Kalau kita kayaknya untuk kredit, sendiri belum ada ya rata-rata cash only di sini ya cuman kalau misalnya dari pihak konsumennya pengen bawa leasing sendiri kita perbolehkan. Oke, dan itu pun harus dihidupin dulu pajaknya. Betul, iya, persyaratan leasing ya. Ya, iya, leasing ogah ngeditin mobil pajak. Betul, mati pajak ya mati, iya, tapi kalau teman-teman terima apa adanya, pajak mati dulu, pajaknya diurus belakangan boleh aja. Iya, betul. Oke, siap. Nah, mungkin Karimun ini lebih murah dari March. Betul. Karimun tahun berapa nih? Karimun ini tahun 2003 tipe DX manual. Tipe DX manual ya? Ya. Wah, warna merah ya, standaran. Betul. Ya. Yang betul. Tipe paling bawah ya nih Bang ya? Tipe paling tingginya di kelasnya zaman dulu dong. Oh gitu ya? Tipe paling tinggi. Oh iya, iya, iya. Oke, pajak hidup nggak nih? Pajak hidup, bulan 623. Bulan 623. Ya. Pajak hidup tuh guys tuh. Penasaran harganya berapa? Langsung aja. Dibuka berapa nih Bang yang ini? Ini 50 nego tipis. 50 nego tipis. Ya. 50 nego tipis guys. 48 deh. Boleh angkut lah Bang Dipal, udah. Angkut ya? Angkut. 48 buat penonton di Palpari Channel ya. Oke. Asalnya lonong mah harganya kembali ke semula. Nego sendiri aja. Betul. Iya. Nah, itu depannya Captiva dijual juga tuh. Yang dijual. Di nego orang. Dijual, dijual, betul. Oh, dijual ya. Captiva tahun berapa? Captiva ini tahun 2011 diesel yang facelift. Diesel. Diesel. Oh, mantap. Ganteng. Diesel facelift. Ya. Kondisinya bagaimana nih? Kondisi kalau menurut saya sih itu mobil bagus, kaki-kakinya enak, udah upgrade spion retract. Dia bilang orang yang sebelum itu bilang upgrade itu 4 juta. Waduh, spionnya udah. Terus dalamannya juga udah rapi, udah dibuatin jok kulit. Oke. Pokoknya menurut saya ini mobil cakep sih. Cakep, kunci ya? Juga dua. Kunci ada serep? Iya, kuncinya dua, ya. Terus buku manual book juga masih ada. Oke, pajak hidup nggak nih? Pajak baru banget off. Bulan baru banget, off 3. Bulan 4 ya. Oke, ya. Artinya hitungannya sekali deh ya. Betul. Off sekali. Kondisi kayak gini dijual berapa? Ini 117.500. 117.500. Udah kita mah nggak sadis-sadis amat sih. Ya. 115 deh, lepas deh. Kasih nggak nih buat nonton bang. Di Palvari Channel angkut nih? Bang, iya, gas. 115 juta tuh angkut Captiva. Mesinnya diesel, mobil diesel termurah, ternyaman. Betul. Yang paling nyaman memang itu. Captiva menurut kita. Iya. Udah murah, iya. Nyaman lagi. Bisa diisi solar, biosolar nggak sih? Kita isi biosolar nih. Enak ya, makin irit aja tuh. Iya kan? Asik, mantap ya teman-teman ya. Oke,
cari mobil lega di sini juga ada nih, mobil keluarga. Ya. Nah, ini ada Nissan Sentra dari belakang nih, Bang. Oh, yuk boleh, boleh, boleh. Harinya betul, nih. Iya, biar muka kita jelas kelihatan. Iya, takutnya backlight, Bang. Gitu. Ini Serena tipe apa nih, Bang? Serena tipe CT tahun 2009 Matic. 2009 Matic yang ya. Kursinya udah captain seat. Ya, belakangnya tuh lengkap tuh ya, ada spoiler, ya. Spion tanduk belakang, betul. Rear defogger nih kalau ente naik-naik ke gunung kabut. Ah, ini enggak gampang berembun nih. Oh, iya, rear wiper ada. Kamera mundur ada enggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Oke, bawaan masih bawaannya begini ya. Oke, sensor parking. Sip, pajak hidup? Pajak panjang, bulan 324. Wah, mantap. Siap pakai nih. Gimana kondisinya? Kondisi matic mesin bagus. Cuma bagus. Ini ada agak memberbet sedikit mungkin di coil. Oh, coil ya? Paling masalahnya di coil. Kalau coil ya? Atau coilnya bincang, bocor, bincang. Ya pas masuk gigi itu kayak berbet-bet-bet. Antara gus. Paling sih coil sih. Coil busi ya? Nah, karena kalau mobil Nissan ini rata-rata penyakitnya di coil. Iya. Coil ya, pokoknya kalau beli mobil di sini plus minusnya disebutin deh. Ya, nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Betul. Oke, kondisi kayak begini dijual berapa nih? Kondisi seperti ini kita jual. Wih, murah banget, Bang. Belum ya? 81 juta aja. Ah, di bawah cepek, masih di bawah cepek dapat mobil enak, muat banyak, ya. Nyaman. 81 juta. 81 juta. Ya. Bang, 78 aja nggak sih, Bang? 78 dah. Biar cepet, biar perputarannya enak. 78 dikasih nih. Gas lah. Iya, soalnya coilnya rusak buat modal beli coil. Iya. Ya kan? Coil murah sih sebenarnya. Murah sih. Cuma 300-an paling. Ya, tapi ya, betul. Lebih enggak apa-apa ya. Udah, gas. Korting 3.000 tuh. Gas. Ah, cakep. 78 juta aja khusus ya. Penonton di Papari Channel. Asik, yuk lanjut yuk. Siap. Ah, ini. Abang jual segitu ini enggak, Bang? Masih dapat enggak? Alhamdulillah. Ya, ada lah tipis mah dapat. Ini bisa. Yang penting ada lagi. Buat muter ya. Iya. Muter ya? Yang penting muter. Ya, bisa muter. Oke. Okay. X-over, X-cross. Ya. Tahun berapa nih, Bang? Ini tahun 2007 yang Matic. 2007 Matic. Oke, okay. Pajak hidup? Pajak bulan 10/22. Bulan 10/2022 berarti jalan setahun deh ya? Iya. Setahun dua tahun kali ya? Setahun, satu kali. Setahun, satu kali ya. Oke. Okay. Dilepas berapa nih? Ini 75 nego. 75 nego. 75 nego. 75 nego. Langsung aja kita negoin nih. Ya. 70. Angkut lah udah. Hah? Angkut. Diangkut. Udah. Benar nih? Gaskan. Ya udah deh. Siap, mantap. Tapi kondisinya gimana nih? Aman kondisi gak? Insya Allah bagus. Kaki-kaki. Cuman bodi ada dandan-dandan sedikit yang udah pasti. Oh, wajar lah. Bodi kurang lebih dandannya 1 jutaan. Iya, iya. Terus kaki-kaki ada bunyi sedikit. Ada AC, bunyi sedikit. Mesin, matic, insya Allah bagus. Oke, okay, siap. Nah, itu dia teman-teman. Lebih detailnya main ke sini. Dan ingat, teliti sebelum membeli ya teman-teman ya. Iya, siap. Nah, ini ada Sirion. Betul. Sirion tahun muda ini. Sirion tahun 2019. 2019. Tipe apa? RS. Tipe RS. Matic. Oke. Warnanya ungu terong nih. Ungu. Betul. Iya. Ungu terong. Benar. Ungu terong. Benar. Iya. Ini minus-minusnya nih kaca retak ya, lampu retak kayak gini. Ya. Iya. Minus lah. Apalagi minusnya nih, Pak? Cat adalah dandan kurang lebih cat di bawah dandan. 1 juta sih kalau kita bilang sini. Oh gitu. Ini matic kan? Matic. Aman matic ya? Matic bagus banget. Matic kaki bagus. Enak. AC dingin. Oke. Okay. Mesin kering. Mesin jos lah udah ini. Mesin jos ya. Kunci 2 udah keyless lagi. Wih, kunci 2 cadangan ada keyless ya? Keyless. Siap. Dilepas berapa nih? Ini 145 nego. 145 nego. Bagaimana kalau 139 dah? Waduh, jauh kayaknya, Bang. Masih jauh ya? Jauh. Ya udah kita putar balik aja kalau kejauhan. Berapa nih kurangnya? 141 deh. 141. Ya. 140.500 bagaimana? Udah lah, gas lah. Ah, gas ya, main gas lah. Ya, itu yang penting mutar ya. Ya. Oke, pajak hidup ya. Pajak off dong. Oh, off ya. Off 2 kali. Oh, 2 kali ya. Kalau pajak on ini udah 165-an. Oh gitu. Ya. Oke deh, disesuaikan dengan harganya, kawan ya. Kalau merasa masih Bang, mahalan, muter dulu dah. Ya udah, muter dulu ya. Apa-apa. Kondisi kayak gini pajak off ada nggak sih segitu ya? Ya, cek dulu aja. Cek dulu dah ya. Oke, ini Honda City nih. Ya. Iya. Nih beli Honda City bonusnya angin ya, Bang? Angin nanti kita isikan anginnya. Badan udah kempes. Anginnya kempes, kaca retak, kacanya retak ya? Retak dia kacanya. Karena dikhianati. Iya. Oh, ya, kesian banget ya kacanya retak hatinya. Kayak hati gua di masa lalu. Asik ya, elah. Iya, City tahun berapa nih? City tahun 2006 tipe IDS Matic. IDS Matic. Kondisinya bagaimana nih? Kondisi mesin Matic insya Allah bagus, minusnya di kaca retak. Itu kurang lebih dandannya 1,3 juta, terus bodi ini dandan kurang lebih 1,5 juta deh. Oke, siap. Dilepas harga berapa yang ini? Kalau ini 61.500. 61.500, 61.558 dah. 58 apa adanya, tapi apa adanya? Apa kita nggak berani ini ya. Nah, 58 dikasih. Apa adanya? Dikasih. Mantap. Udah gas. Gas ya, teman-teman. Nah, ini ada Kia Visto nih. Ya.
Kia Visto jarang banget ditemuin, padahal mobil enak loh ini, kecil-kecil. Lumayan. Saingannya Karimun Kotak. Betul. Nah, Karimun Kotak benar. Visto, Kia Visto. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 2003 yang Zip Drive Matic. Zip Drive Matic ya, teman-teman ya. Oke, pajaknya hidup kan nih? Pajak ini bulan 2023 ya. 2023. Off satu kali ya. Off satu tahunnya berapa sih mobil kayak gitu? Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta ya. Tuh murah meriah tuh ya, teman-teman ya. Setahunnya di bawah 1 juta. Oke, kondisi Matic gimana? Masih kondisi aman? Matic mesin insya Allah bagus. Body ada dandan-dandan kurang lebih 1 juta kalau kita prediksi. Yes. Terus kaki-kaki enak, kaki-kaki terus masih enak. PR yang mesti diganti banget nih, saya bilang ini kampas remnya ini udah bunyi kayaknya udah tipis kali itu, harus diganti. Gitu. Apa jangan-jangan belum lunas kreditannya, jadi bunyi dit gitu. Bisa juga nih kayaknya. Gitu. Bisa jadi. Udah lunas. Ini udah cash dong. Iya. Harga cash berapa nih? Ini 41.500, nego tipis aja. Nego tipis ya. 37 dah. Waduh. Aduh. Kagak. 38. Jangan dong. 38.500. Belum juga. 39. 39 oke deh. Ah, 39. Gas. Gas ya. 39 bisa bungkus ya, khusus penonton di Palpari Channel. Ya, betul. Tinggal screenshot aja ya. Betul. Bang, pakai harga Bang Dipal nih. Ya. Biar matang gitu. Betul udah banget. Tinggal yar go. Betul. Dibayar langsung let's go. Iya. Pulang. Ya, oke. Okay. Yuk lanjut nih, ada yang murah lagi nih. Sedan. Ya. Ah, Honda City tipe Z. City tipe Z 2001 manual. 2001. Wah, ini mah zaman sekolah nih, idola aing ini mobil nih. Iya. Idaman kaula muda zaman dulu. Iya. Tipe Z. Oke, kondisi gimana nih? Kondisi mesin AC insya Allah bagus, kaki-kaki ada bunyi. Iya. Body harus dandan kurang lebih 2 juta. Ah, 2 juta. 1,5 sampai 2 juta. Apaan yang didandanin, Bang? Ya kan depan-depan tuh ada tuh, Bang, kurang. Oh, iya. Ya, ada menyon-menyon. Ya, adalah dikit-dikit gitu mah ya. Harus didandan-dandan ya, kalau mau yang benar-benar bagus sekali ya. 2 juta. Namanya mobil bekas ya, murah juga kan. Jangan kayak beli mobil baru dah. Betul. Iya. Nah, ini kondisi apa adanya nih? Pajak hidup enggak? Pajak hidup bulan 6 23. Oke, pajak hidup bulan 6. Hah? Bulan 6 23. Iya. Bulan mepet. Ini dong. Mepet. Iya. Oke, menghitung hari dijual berapa nih? Ini sebenarnya sih net sih ini. Ah, net udah nih. Oh, udah net ya? 38.500 net sudah. 38.500 net. Iya, enggak bisa digoyang lagi. Jangan udah. Jangan ya. 38.500. Iya. Oh ya, udah deh. Sip. Deal. Oke. Nah, ini Renault Kwid. Renault Kwid ini ya. Sudah kemarin sudah di DP ini. Oh, udah di DP. Hari Jumat. Cuman enggak apa-apa deh, kali aja dia batal. Oh, kata gitu. Iya, doanya jangan begitu, Bang. Hah? Doanya jangan begitu. Barangkali dia batal, barangkali enggak jadi gitu. Iya, barangkali enggak jadi. Sama aja deh. Ya. Oke deh. Yuk, kita tawarkan aja langsung. Ya. Renault Kwid yang ini sebenarnya udah tayang 2 kali tapi enggak apa-apa. Kita gas. Ini aja. Tahun 2017 manual. Manual. Pajaknya bulan 8 2019. 2019. STNK hilang, ada fotokopiannya. Okay. Terus buku masih full set, kunci 2, yeah. PKB komplit. Oke, okay, siap. Nah, ini kan kalau kayak Karimun, terus Agya, Ayla kan pajaknya terang tuh. Ini kan mobil Eropa nih. 2,5 juta per tahunnya. 2,5 juta. 2,5 juta per tahun. Yeah. Wah, segitu ya, teman-teman, buat bahan pertimbangan. Semurah itu, murah. Iya. Tapi mobilnya enak nih. Enak Eropa. Dibanding Agya sama Ayla sih. Betul. Cuman koplingnya kadang agak ini kenapa? Agak ya agak beda lah. Oh, saya beda. Bilang antara mobil Jepang sama Eropa gitu kayaknya. Rada ngegigit apa gimana? Apa ya? Kalau kita bilang. Ya pokoknya beda. Cobain aja deh. Nah, cobain aja. Sini ya. Oke. Okay. Iya, dilepas berapa nih? Udah 53 net. Ah, 53 net. 53 net ya, udah enggak bisa ditawar lagi. Oke, tenang. Masih ada mobil lagi di dalam sana ya. Ya. Oke, ada berapa mobil di dalam? Ada 1 2 tiga mobil lagi. Yuk langsung aja kita gaskan mobil berikutnya. Masih bersama kami di RK Mobilindo. Iya, harap teliti sebelum membeli. Betul ya kan, Om? Betul. Iya, teliti sebelum membeli karena mobil-mobil di sini dijual apa adanya. Ya, tapi bukan berarti minus-minusnya ditutup-tutupin. Enggak, cari untung semata. Ya. Tapi tetap jujur ya, Bang ya. Betul. Iya, ininya pajaknya mati, ya. Remnya kudu dibenerin, koilnya segala ya, macam. Iya, betul. Kalau kita lebih kasih tahu yang saya tahu sih ya, ya, bukan mungkin saya ini bukan ahli dalam bidang mesin atau yang kita tahu, misalnya menurut saya minusnya seperti ini, kita ya pasti jelaskan. Oke. Okay. Tapi kan kalau misalnya ada konsumen yang kurang yakin lagi, mau pakai inspektor pun kita persilahkan. Iya. Yang gitu. Pasti menurut kita bacaan kita seperti ini. Okay. Kalau mau percaya bacaan kita boleh, kalau enggak pun pakai inspektor kita perbolehkan. Nah, kita itu terbuka pokoknya. Iya, yang penting transparan, jujur ya, dikasih tahu kondisi sebenarnya seperti ini. Dan kalau teman-teman udah teliti, terus pemilik showroomnya juga udah ngasih tahu apa adanya. Nah,
pertimbangan kembali lagi ke teman-teman. Ya, betul. Ya, yang pasti harga disesuaikan ya, Bang. Ya, betul. Harga disesuaikan. Kalau teman-teman masih merasa masih kemahalan dengan kondisi segitu, silakan ya, keliling dulu dah. Keliling yang lain. Keliling dulu dengan betul. Kondisi seperti ini. Betul. Ada yang lebih murah nggak? Kalau nggak ada yang lebih murah, ya balik lagi ke sini main ya. Iya, begitu ya. Simpel aja, Bang, ya. Betul. Iya. Betul banget. Gitu. SPK-an tuh, Bang. Kagak. Ada yang nelpon tuh, Bang. Aduh, ya. Kagak kayaknya nih, nggak tahu nih. Wih. Bentar, nanti. Ya, udah lanjut. Aduh, nih kita skip dulu ya teleponnya ya. Siap. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada 3 mobil lagi. Yang pertama kita kupas tuntas. Honda ya. Mobilio. Wah, rame ya. Nih penelponnya nih. Waduh. Ya, terus? Ya, terus. Rame banget ya. Ya. Oke, nah ini. Honda Mobilio tahun berapa? Tahun 2015 tipe RS Matic. Oke, tipe RS Matic. Ya. Mesin, transmisi, kondisinya? Mesin, kaki-kaki, transmisi masih enak menurut saya. Masih enak menurut Abang Rizky. Ya. Terus KM juga di 130.000. 130.000. Kondisi juga masih full set, kunci 2. Kunci 2. Orisinilan deh. Masih orisinil saya bilang. Orisinil. Ya, cuman ada dandan-dandan bodi kurang lebih di bawah 1 juta deh. Oke, kalau ngecat. Siap. Pajaknya hidup nggak nih? Pajak hidup bulan 10-23. Pajak hidup bulan 10-23. Kondisi ya. Seperti ini abang jual berapa? 148.500. 148.500. Ya. Kurangin dikit deh bang, 147 dah. Buat penonton di Palpari Channel. Gimana? Kurangin lagi aja nggak apa-apa. Kurangin lagi? Ini mau habisin stok sebenarnya. Oh kurang sama. Banyak ya? Kurang banyak. Berapa 147 deh, kurang banyak. Ya udah. 140 deh. Kebanyakan. Kebanyakan. Oh, kebanyakan enggak. Ya. Gini aja nih. 142 net. 142 net. Net sudah. 141.500. 142 aja, Bang. 142. Udah tipis. Sedih. Oh, ya udah deh. Udah sedih. Sip. Mantap. Oke, 142 yang ya. Yang penting tujuan saya mau muter ganti muka. Oh, iya, betul. Hah? Kan mukanya udah ganteng. Oh, kok enggak diganti? Mau diganti-ganti. Ganti muka untuk mobilnya. Oh, muka mobilnya. Ganti mobil, bukan ganti muka mobil. Abang Rizky. Mobil. Oke. Ya. Yuk, lanjut yuk. Siap. Nah, ini yang bosen sama Ayla, sama Agia, ya teman-teman, ya mobil kecil, city car, mau cobain Hyundai. Ini betul. Hyundai i10 ya, kalau nggak salah ya? i10, betul. i10, begitu. Oke, ini tahun berapa nih, Bang? Ini tahun 2014, tipe GLS Matic. Oh, GLS Matic, mantap. Dalemannya masih ori ya? Ya, yeah. Dia sudah spion retract. Spion retract. Buku servis, buku manual semua masih ada. Okay. Dalaman masih full orisinil. Masih full orisinil. Kaki-kaki ada bunyi sedikit. Ada bunyi sedikit? Dikit. Bunyinya, depan, gimana? Bunyinya gimana? Tik-tuk, tik-tuk, tik. Oh, tik-tuk, tik-tuk. Gak, apaan dong, Bang? Gak, pokoknya ada bunyi sedikit lah. Ada bunyi ya. Pokoknya ada bunyi sedikit. Siap, siap, siap. Oke. Nah, ini ada penghangatnya nih. Ah, gak tahu. Pengaturan AC. Ada, Bang. Oh nggak tahu, AC-nya bisa hangat bang. Nggak tahu kita. Iya. AC-nya dingin banget soalnya. Iya, tapi ada penghangat ya. Jadi teman-teman kalau naik mobil ini, ini bisa hangat di dalam kedinginan. Iya. Oh. Bisa hangat di dalam kedinginan. Di dalam itu? Cuaca dingin. Cuaca maksudnya. Dingin teman-teman tetap bisa hangat. Iya, hangat. Bagus gitu. Ya. Lama-lama netes telurnya. Saya aja baru tahu ini. Baru tahu ya. Ini soal baru masuk juga nih mobil. Oh gitu. Iya. Pajaknya hidup kan nih? Pajak hidup. Bulan 2 2024. Wih, pajaknya hidup ya. Ya. Kondisi orisinil. Wah, cakep nih. Abang buka berapa? Ini 99 aja. 99? Ya. Angka keberuntungan itu, Bang. Betul. Tapi lebih beruntung lagi bagaimana kalau 95? Udah angkut. Bener nih. Angkut udah. Kurangin 4.000. Angkut udah. Angkut ya buat angkut. Penonton ya. Udah angkut. 95 angkut. Deal yes. Dulu. Sip, mantap. Nah oke, di sini ada lagi dijual nih, Audi nih dijual. Audi ini enggak ini. Bisa... Tadi abang jual mobil bini aneh, sekarang gantian. Saya yang jual nih mobil ini, bini ini apa? Khusus ini kita enggak jual. Iya, lagian teman-teman, berat yang ini berat bener. Ini aja nih, Nissan ya. Latio. Ya. Nissan Latio, tapi yang bukan bekas taksi bukan. Kan? Kan ini ada yang bekas yang taksi. Asli. Asli ya, hatchback yang ya? Asli hatchback, oke, bener. Siap, Nissan Latio tahun berapa nih? Tahun 2008, Matic yang 1800cc. Wih, bertenaga dong. Ya, yang sudah keyless juga, terus sudah jok kulitnya jok asli kulit. Wih, mantap. Joknya nih, asli kulit. Betul, ini secara spesifikasi, dia memakai mesin yang sama dengan Nissan Grand Livina. Betul. Grand Livina, Almera, terus Evalia. Jadi common part-nya tuh... Evalia bukannya 1500 ya? Ah,
Yang oh ya, yang iya 1500. Oh ini enggak, ini sama yang dipakai Nissan Grand Livina 1800, betul. Iya, yang MR18DD ya, itu. Betul. Tapi yang 1500-nya kan ada lagi tuh yang dipakai taksi. Ya. Itu sama tuh kaman partnya tuh. Tapi ini juga ada, masih banyak yang jual spare partnya nih. Masih banyak ini. Ya, mobil cakep, masih cakep ya. Kaki-kaki gimana, Bang? Kaki-kaki aman? Enak, lumayan, ada dikit-dikit lah, cuman enggak begitu terasa. Oh, gitu. Matic ya? Matic-nya masih bagus, mesinnya juga masih enak. Terus bukunya juga masih full set, kuncinya aja cuma satu. Oh, kuncinya cuma satu. Oke. Nah, ini teman-teman sekali lagi harap teliti sebelum membeli, kalau bisa datang sini test drive dulu. Betul, ya. Di enak, test drive dulu. Enak, cocok, bayar. Harganya masuk, bayar. Betul. Yargo. Bayar langsung, let's go. Ya, betul. Oke, okay. Siap. Pajak hidup nggak? Hidup. Hidup ya? Bulan 10-23. Eh, mantap. Masih lumayan panjang. Dibuka harga berapa nih? 75 nego. 75 nego. 70 dah. Udah angkut lah. Ya angkut aja. Barangkali angkut, bisa turun lagi nih. Aduh, udah. Udah? 70? Pas? Udah. Benar nih? Angkut. Sudah angkut. Kurang goceng loh. Gak apa-apa, udah angkut. Abang bisa belanja lagi gak? Insya Allah. Yang penting patokan kita ini asal cepat bisa mutar, udah. Oke. Ada tipis-tipis, jual. Deal dulu. Oke. Gas. Mantap. Sip. Oke, teman-teman, segitu aja mobilnya. Ya, ada lagi nggak? Sementara segitu aja. Spill-spill dong yang baru masuk, yang mau masuk nanti. Belum ada kayaknya. Belum ada? Kayaknya aduh lagi pusing gitu. Kita ya. Oh gitu, lagi pusing ya. Iya, mudah-mudahan nggak pusing nih teman-teman yang beli ya nanti ya main ke sini. Iya, betul. Alamatnya sekali lagi bisa disebutin di mana, Bang? Di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok D2 nomor 1011 Batu Ceper, Tangerang. Oke, yang mau main ke sini dibantu Sherlock-Sherlock silakan hubungi Bang Rizky. Nomornya ya, ada di pojok kanan atas atau di deskripsi ya teman-teman ya. Betul. Dan sebelum Bang Dipal tutup, mudah-mudahan yang nonton saat ini dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar selalu, hajat hidupnya selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman semangat, tetap cari rezeki yang berkah, yang halal buat bahagiain keluargamu di rumah sana. Kalau gitu Bang Dipal dan Bang Rizky, makasih Bang Rizky. Ya. Nanti kita main lagi, kabar-kabarin ya pasti, kalau ada stok pasti, baru pasti, ya. Pasti. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk. Yuk.